Bang, kemarin kan gue nonton Spider-Man bang ya. Lu tau kan Spider-Man yang baru bang? Spider-Man-nya keluar dari layar bang, ngikut ke rumah gue. Iya gue ditempelin, ketempelan Spider-Man. Percaya gak lu? Gak percaya? Ya? Percaya? Coba, tuh bang. Bang. Kemarin kan gue nonton Spider-Man bang ya. Lu tau kan Spider-Man yang baru bang? Spider-Man-nya keluar dari layar bang, ngikut ke rumah gue. Iya gue ditempelin, ketempelan Spider-Man. Percaya gak lu? Gak percaya? Ya? Percaya? Coba, tuh bang. Tempelan Spider-Man bang, ngikutin gue mulu. Sampai gue berak juga dia ngikutin, kemana-mana ngikutin. Gimana bang tipsnya bang? Ya, kata dia freak anjing, kata dia orang-orang stres anjing. Bang, ya, suka Spider-Man gak bang? Iya bang. Spider-Man nama pemerannya siapa namanya? Naruto. Dih, lucu kali lu begitu. Adudu lu. Lu tau gak nama Spider-Man siapa aslinya? James, kalau gak salah. James, betul. Tuh bang, nih si James, kenalin James bang. Kenalin James bang. Tuh. Udah pernah liat Spider-Man belum? Biasanya di film doang kan? Nih, saya sewa langsung buat ngelihat muka abang doang ketawa. Bang, lagi ngapain bang? Udah nonton Spider-Man belum? Kemarin gue nonton Spider-Man. Dianya keluar dari layar ngikut-ngikut ke rumah gue. Ya ini mah Spider-Man bismillah dah. Gimana bang? Udah pernah ngeliat Spider-Man secara langsung belum bang? Ada yang mau disampaikan gak nih sama Spider-Man mumpung dia lagi di rumah saya nih? Cuman dia biasanya pakai bahasa Inggris. Abang bisa gak bahasa Inggris? Merasa dinaja kali ya. Hah? Merasa dinaja sama abangnya. Apa? Coba abang mau nyampaikan apa? Tanyain udah mau ngopi belum apa gimana coba. Hah? Oh, so he say that. Tuh, Spider-Man-nya harus workout dulu biar tambah keren katanya. Itu tuh sebenarnya cuman efek-efek dari bajunya doang tuh. Sebenarnya masih six pack tuh, Bang, kalau dilihat-lihat mah, Bang. Oh. Tuh. Iya, itu six pack. Kelihatannya anjing. Tuh. Orang mana dari Queen? Tau Queen enggak? Kota Queen. Dekat Cisarua sono. Tahu kan? Bang, itu yang belakang udah punya pacar belum, Bang? Ya, masa enggak mau pacaran? Makanya kapan lagi punya pacar Spider-Man? Mau kemana? Mau ke Bogor tinggal ayu di gelantungan. Masa gak tertarik? Dih, jual mahal banget nih mbaknya nih. Ih, jual mahal banget, jarang-jarang. Tuh, Spider-Man saya udah bersemangat banget. Coba mbaknya mana mau ngomong, Spider-Man-nya mau ngomong coba. Tuh. Spider-Man-nya becicilan emang ya, mohon maaf ya. Oh, enggak, dia habis istirahat. Jadi kemarin lu udah enggak ada penjahat, jadinya dia enggak ada penjahat. Dia lagi enggak ada penjahat di sini, kriminalnya lagi rendah. Jadi dia inian dulu di lampu merah begini-gini nih. Diem gitu. Tuh. Gimana nih? Mbaknya mau enggak sama Spider-Man? Kalau enggak mau sih cari yang lain aja deh. Woi. Ya, ilah, yang begini mah tinggalin aja. Spider-Man kapan lagi?
Yaelah. Kak. Udah nonton Spider-Man belum? Udah. Gimana, seru enggak? Masa Spider-Man-nya ngikut-ngikut ke rumah aku? Iya tahu. Sumpah. Ini pas selesai film tuh ya, tiba-tiba dia keluar dari layar ngikut ke rumah aku noh. Kalau di lampu merah dia suka turun begini, dia suka minta duit. Ada yang mau disampaikan enggak sama Spider-Man? Mumpung dia lagi di rumah saya nih. Salam dari Binjai itu katanya. Spider-Man-nya nanya IG kakak apa katanya. Ada, coba diketik aja kak IG-nya. Sikat om. Barangkali ntar bisa saya report. Follow maksudnya. Ini gimana ini? Ada kata-kata gak buat ini? Masa salam dari Binjai doang? Coba dong. Cuman pakai bahasa Inggris. Lah. Kakak umurnya berapa tahun? 16. 16 berarti lahirnya tahun 2005. 5 ya? 2005. Masa 2005 masih ada namanya Siti? Orang udah 2005 mah. Udah 2005 mah namanya Carol. Karin. Masa masih aja Siti? Tapi nggak apa-apa, yang penting mukanya tetap cantik, ya nggak? Tuh, dadah dulu sama Spider-Man, dadah Spider-Man, kiss bye. Siti, ini kakak, cewek apa cowok ini? Kayak cewek muka lu, tuh bang, gimana? Wih, gua juga kaget bang. Ada kata-kata gak bang buat Spider-Man? Gak ada. Lu kok awkward banget sih lu jadi orang? Apa? Awkward banget jadi orang? Enggak sih, biasa aja. Cuman ya namanya orang baru. Enggak sih, gak baru. Hah? Enggak, itu rambut gak dipotong? Enggak. Bondol ya, namanya bondol apa sih? Apa? Namanya apa sih, Bob? Bondol apa-apa sih? Enggak sih, ini pertama kalinya sih gue pakai rambut. Karena lagi ada kerjaan aja. Oh, ini dari tadi kita ngobrol dia. Udah begini-gini gak dihirauin anjing. Oh. Peter Parker pakai ditanya lagi. Tuh, cuman dia ngertinya pakai bahasa Inggris, dia gak ngerti pakai bahasa Indonesia. Peter Parker. Tuh, you can speak English. Yeah, where are you from? Tuh. Itu ditanya lu hao-hao aja. Where you from? Deketin dong Spider-Man. Gimana sih Spider-Man? Where are you from? I'm from Indonesia. What city? Nice to meet you. I am Peter Parker from Queen. He said, okay. He said he's from Queen. You know Queen? No. Queens. Where is Queen? One of the city on America. You know. That's where the Peter Parker Spider-Man come from. Ini Peter Parker ini. Kakak, kayaknya ini ya pendukung LGBTQ ya. See it anjing. See your face anjing. Tuh. Mana Peter Parker mukanya? Wey.